jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lazimi. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur, karena jujur akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, gitu kan? Kemudian jauhi dusta, karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah, akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih, kita bilang, oh ya saya salah, saya perbaiki. Selesai, memang pahit, tapi selesai, clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi, lusa dusta lagi, dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa, akan ada konsekuensi pembersihan, harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Gak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Gak bisa. Satu waktu, ingat, Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keseleo. Kelipat kakinya keseleo, tidak ada sebab. Dua minggu sakit, akibat menendang kucing yang satu menit tadi. Bahaya sekali. Orang berzina satu jam di hotel. Dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian, satu jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti. Dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit setahun, dua tahun, gara-gara berzina tadi satu jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur, clearkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini, kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya, jawab. Kalau kita kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya, jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya. Saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab. Saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat. Jawab. Karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. Perbuatan baik kita kerjakan, ditanya, jawab kenapa. Kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya, jawab. Misal, kita musafir nih. Saya biasa kasih contoh kalau Jakarta, dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah. Lewat tol Cikampek. Hari Jumat, bapak-bapak harus sholat Jumat kan? Tapi musafir gugur Jumatnya. Baik, kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol, ternyata orang baru bubar sholat Jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh, bapak gak sholat Jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat Jumat. Tapi ditanya sekarang, gak sholat Jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang, perbuatan buruk, kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini. Misal teman-teman sekalian, ini gelas saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kok saya jatuhin gelas? Jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah, ya? Perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan. Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita, maaf ya, saya salah. Tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengklirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini, ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih. Gak mau lagi ke diskotik, gak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-temannya telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya. Teman-temannya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam minggu. Dia mau angkat serba salah. Udah biarin aja deh sampai gak diangkat. Begitu sudah 3 kali temannya miss call, dia alhamdulillah, dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari.
Kan gitu. Kira-kira besok ditelepon lagi enggak? Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh, maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu enggak boleh. Nanti jadi begini. Nah, kamu sekali-kali hadir pengajian saya ya. Insyaallah besok lusa enggak bakal ditelepon tuh. Tapi sudah clear. Banyak orang enggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu.